kalau jadi pengawal presiden aja kita bangga, bagaimana kalau kita jadi hamba sang pencipta yang berkhidmat kepada Allah Jalla Jalaluh, yang senantiasa kita taat dan patuh dengan perintahnya. Apa yang Allah minta kita berikan. Kok begitu taatnya sih kepada Allah? Iya, karena aku hambanya Allah. Kau tahu siapa Allah? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan engkau. Allah yang memberikan rezeki kepada dirimu. Allah yang menciptakan manusia semuanya. Allah yang menciptakan mentari, bulan. Allah yang menciptakan ikan-ikan di lautan. Aku nih hamba Allah. Itu satu kemuliaan dan kehormatan kita. Sebagian orang lari dari penghambaan kepada sang pencipta menjadi hamba dunianya, menjadi hamba hartanya. Seharusnya manusia itu jadi tuan. Harta itu seharusnya di kaki dia. Tapi ada yang hartanya di kepala dia yang injak dia. Sebagian orang lari dari penghambaan kepada sang pencipta, kemudian menghambakan dirinya kepada benda.